Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Oke sobat, di video kali ini masih seputar tutorial ya. Dan untuk tutorial kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya untuk bisa mengirim aplikasi via WhatsApp. Oke sobat, bagi kalian semua yang belum tahu, kalian bisa tonton video ini dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Oke sobat, kita langsung aja ke videonya. Oke sobat, untuk mengirim aplikasi via WhatsApp kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama APP Backup and Restore. Dan sekarang saya sudah berada di Play Store dan kita akan mendownload aplikasinya. Sekarang kita lihat dulu aplikasinya. Nah, seperti ini ya sobat ya aplikasinya. APP Backup and Restore. Dan ini adalah aplikasinya yang akan kita gunakan agar kita bisa mengirim aplikasi via WhatsApp. Dan kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka kita langsung aja buka aplikasinya. Oke sobat, sekarang aplikasinya sudah terbuka dan di sini terdapat semua aplikasinya ya. Jadi di sini kalian harus menceklis atau mencentang aplikasi mana yang akan kalian kirim ke teman-teman kalian. Jadi di sini sebagai contoh saya akan mengirimkan aplikasi KineMaster ya. Dan kita cari dulu aplikasi KineMasternya. Oke, ini aplikasinya sudah ada ya. Sekarang kita centang aja. Kemudian bagian bawah terdapat tulisan backup. Kalian tinggal backup. Oke sobat, proses backup telah selesai. Sekarang kita keluar dari aplikasinya. Kemudian kita masuk ke manajer aplikasi atau pengelola file dari HP kalian. Kemudian kita cari yang tulisannya apps backup reinstall. Kita buka. Nah, di sini sudah ada aplikasinya. Kemudian kalian klik dan tahan. Kemudian kalian tinggal pilih berbagi dan kalian pilih WhatsApp. Kemudian kalian tinggal pilih ke mana, ke teman mana yang aplikasi yang akan kalian kirim. Jadi kalian tinggal klik aja teman mana yang akan kalian kirimkan aplikasinya. Oke, aplikasinya sedang proses pengiriman. Kalian tinggal menunggu proses pengiriman selesai. Dan jika selesai, maka teman atau kerabat kalian di sana bisa langsung menginstal aplikasinya di HP-nya. Oke sobat, cukup mudah aja caranya untuk mengirim aplikasi via WhatsApp. Sekian video saya kali ini. Terima kasih bagi kalian sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel saya. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis ya sobat ya. Oke sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.